السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kesempatan untuk bersama tafaqquh mempelajari perkara agama kita dan semoga ini menjadi bekal kita dalam kehidupan kita di dunia terlebih bekal kita di kehidupan akhirat yang mana seorang hamba sangat membutuhkan adanya amal saleh yang akan menemaninya di kuburnya terlebih nanti di kehidupan yaumil kiamah Masyaallah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan dari bab yang datangkan oleh Musannif Rahimullah ta'ala terkait dari macam-macam kesyirikan dan juga bahasanya mereka yang dimintai pertolongan dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat tidaklah mampu untuk membantu mereka. Itu bagi orang yang telah mintanya. Dan terakhir, bahwasanya penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sabdanya alaih salatu wassalam. Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan pada keluarganya, keluarga dekatnya, bahkan pada putrinya, ya untuk minta dari harta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Akan tetapi tidaklah Rasulullah SAW bisa menolong, membantu ya, dari menolak azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada bab yang terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat yang mereka juga tidaklah mampu ya untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang minta pertolongan padanya sebagaimana so, yang akan kita baca Siapa yang baca "Bismillahirrahmanirrahim"? قال <applause> مول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى أقول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير ولي رحمه الله تعالى جزاك الله خير مبارك فيك mendatangkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini hatta idha fuzzi'a an kulubihim qalu mada qala rabbukum qalu lhaq wa huwa al kabir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka maka mereka berkata ini para malaikat apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu. Kemudian mereka para malaikat menjawab, itu adalah apa? Itu perkataan yang benar. Wahuwal aliyul kabir. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha tinggi, lagi maha besar. Kemudian Sebelum kita membaca dari apa yang datangkan oleh syarih sesoleh fauzan hafizullah ta'ala dalam Mulakhas yang kita akan sebutkan di antara maksud dari judul bab ini sebagaimana di disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah salah seorang cucu yang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sulaiman yang bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya Taisir Al Azizil Hamid, misarah kita Tauhid Beliau, Rohimullah Taala, ta beliau meninggal pada tahun 1233. Saya Muhammad bin Abdul Wahab meninggal berapa? 1206. Ya, cucunya meninggal 1233. Dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Beliau mengatakan bahwasanya dalam ayat ini terdapat bayan halil malaikah tentang penjelasan keadaan para malaikat alladzina hum wa adham man ubida min dunillah. Di para malaikat ini adalah ya mereka ini adalah yang terkuat atau paling kuat dan paling agung, paling besar dari siapa saja yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka fa idza kana hadha haluhum Maka apabila seperti ini ya faidakan hada maka bila ini adalah keadaan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan juga ya haibatuhum minhu ya dan juga apa penghormatan atau pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wa khasyyatuhum takut mereka pada Allah Subhanahu wa taala Fa kaifa yadu'uuhum ahadun min dunillah maka bagaimana seorang pun ya menyeru mereka yaitu menyeru kepada para malaikat ya sebagai setembahan selain Allah Subhanahu wa taala mereka sendiri apa takut kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala ya ini takut pada Allah Subhanahu wa taala maka bagaimana orang-orang ya, yang menyungutukan selain Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada ya selain para malaikat ini mimbabil aula tidak pantas ya untuk menyeru ambia para nabi atau as-salihin orang-orang saleh atau bahkan yang jauh dari mereka seperti bebatuan kemudian pepohonan dan yang semisalnya dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala fa idza kanu la Allah taala la dan apabila mereka para malaikat itu tidaklah diseru bersama Allah Subhanahu wa taala tidak secara istiklal, secara berdiri sendiri wala wasatah bisyafa'ah dan juga dengan wasatah itu perantara dengan syafa'at maka maka selain mereka yaitu para malaikat mimman la ala syai minal ambad. ya dari siapa saja yang tidak mampu terhadap suatu pun dari orang-orang yang telah mati wal asnam ya berhala-berhala aula alla yuda a. itu lebih layak lebih pantas untuk tidak diseru ya tidak untuk diminta wala yu'bad dan juga tidak untuk diibadai. Maka dalam ayat ini fafihi ar-raddu ala jami musyrikin. Maka dalam dalil atau ayat yang datangkan oleh musannif yakni Muhammad bin Abdul Wahab terdapat bantahan kepada semua kelompok-kelompok orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala alladzina yad'una Allah." ya, yang mereka menyeru berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala yaitu siapa saja yang apa la yudanil malaika itu tidak sama dengan para malaikat tidak ya menyerupai malaikat ya ini malaikat yang takutnya begitu besar pada Allah Subhanahu wa taala saja ketika apa, mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa takut maka ya, ayat ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang melakukan kesirikan pada selain para malaikat lebih layak lagi untuk tidak diseru, ya, untuk dimintai yang tidak apa, tidak ada ya bandingannya dengan para malaikat. Wala yusawihim tidak menyamai mereka para malaikat. Bisifatin min sifatihim itu dari sifat, ya, dan sifat-sifat mereka para malaikat. Kemudian Ya di antara alasan dari maksud terjemah atau judul bab ini ya di sana juga disebutkan oleh Sa'di Allah taala dalam qaulul asadid As ya dalam syarah kitab tauhid ya bahwasanya zikru burhan akhir ala wujubi tauhid maka di sini disebutkan bukti yang lain akan wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Abah menunjukkan batilnya kesyirikan wa syirik dan kebatilan syirik wa ya iradul adillah ya yaitu adalah mendatangkan dari dalil di sini yang dimaksud adalah ya bentuk sebagai bentuk pendatangan terhadap dalil ya yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kibriaknya. Allah Subhanahu wa taala itu ke maha gagah perkasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga dan juga apa ketundukan apa semua apa yang ada di dalam alam semesta ini baik itu yang hidup ataupun yang mati itu mereka tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala maka di sini apa mengharuskan di sini apa ya secara lazimnya seorang itu untuk hanya memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala fa inna rabb ya alladzi lahu sifatul kamal. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang ada padanya sifat kesempurnaan. Walahul jabarut dan hanya Allah Subhanahu wa yang memiliki ya ke maha kuasa ya yaitu maha memiliki maha kuasa ya wal dan keagungan maka huwal mustahik lil ibadah maka dia Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang berhak disembah dan juga sebagaimana dikatakan ya oleh Syaikh Ibnu Utsaimin ya dalam al-qaul al-mufid ya bahwasanya anna hadza minal barahin adalah maka ya dalil ini merupakan atau bab ini ya merupakan bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah annahu la yastahiq Bahasanya tidaklah berhak ahadun seorang pun ayyaku nasarikan ma Allah. Itu tidak layak untuk menjadi sekutu bagi Allah SWT. Tidak ada yang layak. Malaikat saja apa? Takut tunduk pada Allah SWT. Kenapa? Li'annal malaika wahum akrabu ma yakun minal khalki lillah. Karena para malaikat mereka ini adalah orang mereka ini adalah yang paling makhluk yang paling dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya tidaklah ya mereka ini apa mampu untuk memberikan pertolongan atau menolak mudarat bahkan mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk ketika mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa yang yahsulu minhum inga kalamillahi Subhanahu wa taala alfaz yaitu ada rasa takut ya ketundukan ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan baca dari apa yang disebutkan ya oleh Syaikh Saleh Fauzan hafizah taala. Beliau mengatakan dalam sarahnya Munasabatul Bab di kitab Tauhid anna fihi bayana halil malaikah, Bahwasanya terdapat di dalamnya penjelasan keadaan para malaikat alladzina hum wa adzam man ubidah dunillah. Itu makhluk yang paling kuat dan paling agung ya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala maka apabila faida kana halu ma Allah maka apabila keadaan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala madzukira min haibatihim apa yang telah disebutkan dari rasa hormat mereka minhu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala wa lahu dan rasa takut mereka para malaikat pada Allah Subhanahu Wa Taala pakai yud'auna nama Allah maka bagaimana ya mereka para malaikat itu apa diseru bersama Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadikan apa sekutu ya maka pakai bin Aula maka selain mereka para malaikat itu adalah lebih layak lebih pantas maka fa'bidalika raddun ini sama kan dengan seperti tadi yang diucapkan oleh apa Syaikh Sulaiman Rodun ala musyrikin sebagai bantahan kepada ya, seluruh orang-orang musyrik yang mereka bah ya nama Allahim man la yudanil malaikah yaitu siapa saja yang tidak menyamai para malaikat yang tidak menyamai para malaikat jadi kalau antum ya bisa memahami ya di sana ulama belakangan mereka mengambil sarah ya penjelasan dari ulama-ulama yang sebelumnya. Mimpah faedah saja, Jadi kalau nanti antum ya mengambil faedah, ambil mana yang lebih apa, lebih dahulu dalam ya wafatnya misalnya nah, saya, saya Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian ada Sarah Fatul Majid, itu juga cucunya Kemudian saya Sulaiman, ya juga cucunya misalnya Ya kemudian nanti Sarah yang berikutnya, yang ini saya Sa'di, ya itu termasuk ya juga yang musarah Begitulah saya Ibn Uthaymin juga termasuk yang musarah, itu Kemudian Saleh Fauzan ini yang ya masih hidup di antara yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian Fuzia Angkulu Bihim. Itu apa? Fuzia Angkulu Bihim. Ini Uzila itu dihilangkan. Ya al -fazir. Ya itu rasa takut. Ya Angkulu Bil Malaika. Dari hatinya para malaikat. Berarti di sini menunjukkan bahwa para malaikat juga memiliki apa? Ya hati ya memiliki apa hati angkulu bil mala ika minal lati tusi buhum indah sama ikalamillah bil wahi ila jibril ya dari hati-hati malaikat para malaikat dari apa ya rasa takut yang menimpa mereka ketika mendengarkan firmannya Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril ya kepada malaikat Jibril alaihi salam Kemudian kalu ay duhum libadin Ya kalu mereka sebagian para malaikat mengatakan pada sebagian yang lain itu istibesaron. Itu apa? Minta sebagai kabar gembira. Ya mada kalab Apa yang diucapkan oleh Rob kalian? Ya apa yang difirmankan oleh Allah swt. Subhanahu wa taala. Kalulah hak. Ya, itu apa? Kalulah hak itu maksudnya apa? Qalallahu Allahul haq Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Al-haq yaitu kebenaran. Wa huwal al ali. Ya, dan dia Allah Subhanahu wa taala alladzi lahu qadar. Di al-ali di situ ada apa? Sifat al-ulu. Ya, dan sifat ulu sebagaimana kita ya telah mengetahui di sana ada apa? Ulu al-qadar, kemudian apa? Ulu al-qahar, kemudian apa? Wa ulu adzat. Ya, ulul qadar yaitu ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala ya kemudian apa wa ulul kahir, yaitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha ya agung kemudian datnya Allah Subhanahu wa taala ya dan ini nanti apa tidaklah bertentangan ya Allah di atas langit ya di atas arsnya kemudian apa ilmunya meliputi segala sesuatu ini dalam pembahasan nanti apa ya akidah dan tauhid ya perlu dipahami ya secara lebih detail ya tentang macam-macam dari apa sifat ulu ini ya tapi ulu zat kita yakini bahwasanya apa ahlu sunnah wal jamaah ya bahwasanya zat Allah subhanahu wa taala ya di atas arusnya Allah maha ya tinggi ya zatnya maha maha tinggi kemudian al kabir ayat Allah la akbar wala a'zam minhu wa taala yaitu yang dia tidak ada yang lebih besar tidak ada yang lebih agung dari Allah subhanahu wa taala ya maka mana ijmalil ayah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anil malaika yaitu tentang para malaikat annaha idza sami'atil wahya bahwasanya mereka para malaikat apabila mereka mendengar wahyu min Allah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihi salam faziat mereka memiliki rasa takut ya ingdadalika ketika itu ta'dīman itu mengagungkan sebagai bentuk pengagungan ibatan ya dan juga apa sebagai bentuk penghormatan wa ar'adat dan mereka apa bergetar ya hatta yusibaha mithlul ghasyi ya seperti menimpa kepada mereka itu apa semisal itu ya semisal seorang yang tidak sadar ya itu apa misalnya apa ya kayak pingsan ya yaitu suatu yang ya tidak ya sadar karena bentuk di sini adalah sebagai pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala rasa takut tersebut telah dihilangkan ya dari hati-hati mereka akhadu, maka mereka apa akhadu di sini? Apa? Akhadu itu mereka apa? Termasuk dari apa? Afal asyuru. Pernah dengar afal asyuru? Ya, apa bermakna apa? memulai ya maka mereka mulai ya tasa alun mereka bertanya-tanya fayakul mada kola robbukum itu apa yang Allah subhanahu wa taala firmankan kemudian apa malaikat menyebutkan kola yang difirmankan Allah subhanahu wa taala itu adalah al wahwal al ali ya dia Allah adalah yang maha tinggi fauqul itu di atas segala sesuatu. Allah tidak ya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu Duminal ayah ya silahkan siapa yang baca digilir qala syarih hafizallah taala <Nossa>. ma yustafadu duminal ayati awalan aradtu ala jami'i firaqil musyrikin alladziina ya'buduuna ma'allahi man la yudani malaa'ikata wa la yusawihim <présacciónúblico> fi sifatin min sifatihim Ya, Itu apa? Yang pertama adalah bantahan atas semua kelompok orang-orang musyrik yang mereka apa? Ya buduna mereka menyembah bersama Allah Subhanahu Wa Taala siapa saja yang tidak menyamai para malaikat. Siapa saja yang tidak serupa dengan malaikat dalam sifat dari sifat-sifat mereka. Malaikatnya apa? Ya hamba yang paling kuat. Ya hamba yang paling kuat. Bagaimana? Ya para ya malaikat yang memegang arasnya Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengetahui bagaimana sifatnya Jibril Alaihissalam ya bahwasanya Jibril apa ya memiliki sayap berapa? Hmm? 6 600 sayap ya kemudian apa yasuddu ufuk yaitu apa memenuhi ya ufuk ya ini menunjukkan ya besarnya ya dan agungnya mereka para malaikat Bersamaan dengan itu apa? Mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan ini apa? Ya, lucu. Ya, tidak layak, tidak pantas. Bagaimana mereka ya menjadikan orang-orang saleh ya, menjadikan misalnya apa? Bahkan bukan orang saleh Ya, kemudian apa menjadikannya sebagai sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya namanya berbuat kesyirikan itu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan ya bahasanya apa bah, beribadah pada Allah saya niatnya adalah beribadah pada Allah cuma saya ini adalah pendosa maka apa tidaklah bisa menyampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan orang-orang soleh ini atau Nabi ya ini saja apa para malaikat yaitu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ya paling besar dan kuat itu saja apa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua Kedua, isbatul kalami lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi. Ya, yang kedua adalah penetapan ya kalam, yaitu sifat kalam. Ya, sifat berbicara pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai apa yang layak dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara. Ya, tapi bagaimananya ya kita tidak ketahui. Kita tetapkan. Ya, kita tetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, salisan anna kalam Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluqin li annahum yaqulun madza qala rabbukum lam yaqulu madza khalaqa Iya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ya, kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Kenapa? Ya, karena mereka para malaikat mengatakan madza qala rabbukum. Kalau orang tahu bahasa Arab, Ya, maka kadang abah, terjadinya Kesehatan itu karena abah, dipahami dengan bahasa ajam itu orang itu apa ya, bukan asli orang Arab sehingga kadang apa salah ya madakola rob hukum itu apa yang diucapkan rob kalian kemudian apa mereka itu tidak mengatakan apa yang diciptakan rob hukum bukan makhluk kalamnya itu adalah ya, sifat yang ya ada pada Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat kalam yaitu bukan madza qala rabbukum terus arabi isbatu uluwillahi subhanahu wa Taala makhlukatihi. yang keempat adalah apa penetapan sifat ulu jadi tadi ada sifat kalam kemudian apa juga sifat ulu ya kemahatinggian ya bagi Allah Subhanahu wa taala di atas apa semua makhluknya baik itu apa Ulu al qadar kemudian Ulu al qahar dan juga Ulu wuddad. Kemudian Al-Khamis, isbatu 'azmatillah azza wajalla. Iya, kemudian yang kelima adalah bab penetapan sifat ya al-adhamah yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-adhamah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hadis siapa yang baca أبو زكريا ثم قال معلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في الصحيح أن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها Kudaan, kudaanan, 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 silsilatun aila sifanin, in puduhum dzalika. al وبددا بين اصابئ هي فيسمع الكلمتا ويلقيها الى من تحت اهو ثم يلقيها الاخر الى من تحت اهو حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن ربما ادركه الشهاده اشيابو قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب ماءه مئات كذبتين ويقال الا قد Fayuqulu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada fayusaddaqu bi tilkal kalimati allati sumi'at minas sama' Iya. Kemudian beliau rahimallahu taala mendatangkan ya, dalil yang kedua. Itu dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis di sini adalah fi sahih. Ya, dan dimaksud sahih di sini adalah sahih Bukhari. Ya, ini adalah riwayatnya Imam Bukhari rahimallahu taala yang wafat pada tahun 256 ya sahih al Imam Bukhari an Abi Hurairah ya dari sahabat Abu Hurairah ya Abu Hurairah dan mengatakan wafatnya 57 dan 58 ya, dan 59 itu sahabat yang paling banyak Meriwatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Alaihissalam alaihi wasallam yaitu idza qadallahu al-am Apabila Allah Subhanahu wa taala Ya, telah berbicara di sini ya kalau ada di sini apa ya memutuskan atau berbicara ya pada suatu perkara fis sama yaitu di langit ya darabatil malaika ya para malaikat mereka apa darabatil malaika tuh bi jenahit bi ajnahi ajna hatiha yaitu apa ajna hatiha itu dengan apa sayap-sayap mereka itu mengepak-ngepakkan sayap mereka hutanan likaulihi ya karena apa ini untuk menunjukkan apa hutanan yaitu apa tunduk ya itu tunduk ya terhadap apa likaulihi <tut anan> yaitu tunduk terhadap firmannya Allah swt ya kita sambil baca sarahnya di sini yaitu bahasanya apa hutanan yaitu bifathatainin ini khudu. ya waruya bidom ya awali wa sukun tsanihi ay khadihin. mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa taala ya dan itu disebutkan apa ya ini adalah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala tunduk terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa taala ya seakan-akan apa ya nahu silsilatun ala sofan ya seakan-akan itu adalah silsilah apa silsilah itu apa rantai ya ka'annahu yaitu saud yang Ya, didengar. Namanya kalam itu adalah apa? Saud, apa? Yang didengarkan, yang ada hurufnya. Dan ada suaranya. Itu namanya kalam. Ya, kemudian sofan, yaitu adalah hajar al-amlas. Itu apa? Sofan itu adalah batu yang licin. Yang fudhum dalika. Itu apa? Yaqlus hadal qaul. Ya, bahasanya apa? Ya, qaul ini apa? yakhlus murni hadal qaul. Wa yamdi fil malaika itu apa kemudian yamdi berjalan pada malaikat ya disampaikan pada malaikat hatta idza fuz'i bihim hingga apabila rasa takut itu apa telah dihilangkan dari ya hati-hati mereka ya telah dihilangkan dari hati-hati mereka ini yang telah lewat ya qalu madza qala rabbukum kemudian para malaikat yang lainnya menanyakan apa yang telah diucapkan rob kalian qa'lul haq Ya, mereka para malaikat yang ditanya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya dia Allah mengatakan al-haq wa huwal al kabir. Ya, fa yasma'uha mustaraku sama. Maka mendengarnya yaitu mendengar kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ya ucapkan tadi ya yaitu apa yang mencuri apa mustarik as -sama. ya dari kalangan apa dari kalangan sayatin ya dari kalangan sayatin hakada fauqa ya itu yang mencuri ya pendengaran itu mereka seperti ini wasofa sufyan yaitu sufyan bin uyainah ya diterangkan sufyan bin uyainah itu adalah bin maimun al hilali thiqatun hafid hujjatun min kibaril a'immah wafat pada tahun 198 dan sufyan bin uyainah ini adalah salah seorang tabi'ut tabi'in jadi beliau adalah imam tabi uta biin. Jadi sufyan itu ada dua, ya, yang kita kenal. Maksudnya yang sering kita mungkin mendengarnya, sebagian kita sufyan ashauri pernah dengar, dan sufyan ibnu Uyainah. Kalau atsauri wafatnya ya tahun 161, tapi kalau sufyan ibnu Uyainah wafatnya 198. Kedua-duanya adalah apa? Termasuk ilam, ulama apa? Atba tabi'in. Jadi tabi utabi'in. Kedua-duanya adalah termasuk ulama tabi'ut tabi'in. Ya, jadi kan ada tiga generasi. Pertama generasi sahabat, kemudian yang kedua generasi tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah ya atba tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini, ini, generasi yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini generasi yang ketiga. Berarti masih termasuk dari generasi pilihan, ya. Sufyan ini Uyainah. Rahimallahu taala. Itu apa? Wasofa usufian bi yaitu dengan apa kafinya ya faharrofa beliau gerakkan ya kemudian apa ya faharrofa wabat dada baina asofi itu bertingkat-tingkat ya maksudnya apa bertumpuk-tumpuk ketika mereka apa sayatin itu apa ya mencari berita dari langit ya mencari berita dari langit wasofa wa ai wasofa ruku bas sayatin itu apa saling bertumpuk-tumpuknya mereka atas sebagian yang lain di atasnya hingga apa mereka sampai mendengarkan yaitu ucapan malaikat ya tentang apa ya perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala faharrafaha nah, ini menjadi masalah ya kemudian mereka itu apa menyelewengkannya ya fayasmaul kalimah ya fayulkiha ya kemudian sayatin itu mendengar kalimat fayul piha ilaman tahtau. ya yang dari atas tadi menyampaikan pada yang di bawahnya humayul ala kemudian yang paling bawah menyampaikan yang bawahnya lagi hingga akhirnya Ba hatta ala lisani sahir hingga ba, ya menyampaikannya kepada lisannya tukang sihir atau dukun ambil kahin Kemudian apa? Farubama adrokahu syihab. Maka ya terkadang apa? Ya mengenai setan yang mencuri berita dari langit itu apa? Terkena apa? Ya apa? Bara api yaitu bintang yang biasanya antum lihat di langit ya itu kobra ayu sebelum dia menyampaikan pada yang di bawahnya. Warubama alkoha kobra ayudrikahu. Ya, Kemudian apa? Terkadang melemparkannya atau menyampaikannya sebelum terkena. Ya, jadi disampaikan. Tetapi apa? Yang jadi muskil apa? Fayak dibu ma'aha ya Ya, kemudian apa? Berbuat ya mengucapkan ucapan dusta. Ya, dibumbui dengan seratus kedustaan. Ya, seratus kedustaan. Fayukal alaihsa kotkal alana yau Seperti itu orang yang datang ke dukun seperti itu. Ya, bukankah telah ya, dikatakan pada kami pada hari ini seperti ini dan seperti ini kata-wakata ya bitil kal kalimah. kemudian kalimat tersebut dibenarkan ya yang telah Alati sumiat minas sama yang telah didengarkan dari langit ya kemudian diterangkan dari apa yang belum kita baca asahir itu adalah aldatiyyata'at atau asih jadi sihir itu adalah yang melakukan sahir itu tukang sihir adalah yang melakukan sihir dan sihir ini adalah ibarah ya dari apa yang samar lembut ya sebabnya dari apa min amalil uqat itu adalah apa membuat ikatan-ikatan kemudian waruko ya wa ghairiha kemudian jampi-jampi jadi di apa diucapkan misalnya dilafatkan jampi-jampi kepada ikatan-ikatan kemudian apa nanti dikirimkan pada orang yang hendak di sihir dan sihir ini apa benar adanya karena di sana ada yang mengingkari adanya sihir di antaranya orang-orang apa mu tazilah mereka apa mengingkari apa ya akan ya adanya sihir ya mutazilah mereka mengingkari Bahasanya sihir itu tidak ada padahal sihir itu adalah nyata ya dan bisa ya membunuh misalnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang kita ketahui ya sebagaimana yang kita ketahui, tapi di sana ada kelompok yang mengingkarinya. Bahkan mereka itu atau kalau Jawa itu ada yang namanya apa, ya Quranin. yang hanya ya mendasarkan dengan Al-Quran. kemudian mengatakan silahkan saya sih disihir, ya kemudian apa menyatakan di sini ya karena mengingkari adanya sihir kemudian apa siap disihir katanya, seperti itu, ya maka di sana ada kelompok-kelompok yang ya me nafikan atau meniadakan itu akan adanya sihir. Kemudian wal kahin Adapun ya kahin dukun itu adalah yang mengabarkan dari kejadian-kejadian fil mustaqbal. Ya di masa yang akan datang wa yadda'i ma'rifatal dan mengklaim mendakwakan bahwasanya dia mengetahui rahasia-rahasia ya suatu yang tersembunyi. Ya kemudian adraka husihab ayat adraka al mustarak ashihab as yaitu yang mencuri berita tadi setan tadi ya terkena yaitu bara api yaitu bintang yang berapi wahwal yurma bihi ya kemudian apa dilemparkan ya sebelum mengenainya ya sebelum melemparkan berita kemudian sudah membakarnya kemudian fayak yaitu siapa yang berdusta yaitu sahir atau kahin ya bersamanya yaitu dengan Ya, al-kalimah al, al Koha yang dia ucapkan itu ditambah dengan seratus kedustaan. Kemudian makna hijmali, lil hadis di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan an Mala malaika li kalamillah. Ya, pengagungan para malaikat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dan apa yang menimpa mereka minal khauf ya dari rasa takut. Kemudian apa Wata uluhum dan saling bertanya yang mereka kola rabbuhum. dari apa yang diucapkan atau difirmankan oleh Tuhan mereka wa ijabatu ba'dihim li ba'din kemudian apa ya sebagian mereka menjawab pada sebagian yang lain yaitu ya qalu ya bahasa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq yaitu ucapan yang benar wa mata'allamu syayatin ya dan apa yang ta'maluhu maluhu asyayatin dan apa yang dilakukan oleh ya setan-setan yang mereka apa alladzina yahtatifun ya mereka mencuri ya kalam malaika ucapan mereka ya fidzalika dalam yang demikian itu litulkihi ila saharah Walquhan. ya yang dilemparkan kemudian apa dikabarkan kepada para tukang sihir dan juga para dukun minanas dari kalangan manusia Wamatulaki hisayatin minar romi bisyab ya bisuhub hina idin dan juga apa yang didapati oleh ya para setan dari lemparan apa bintang yang berapi ya hina ketika itu wanaukat tamakan asyaitan dan terkadang setan itu apa min ya, tamakan yaitu bisa menyampaikan ya dari kalimatnya malaikat yang didengar dari malaikat itu ya ilah sahir abul kahin li hikmatin karena ada suatu hikmah ya alamuhullah ya ya alamuhallah ya yang Allah swt mengetahuinya wa inda dan jika tidak seperti itu Allah swt apa la ya futuhu shay ya tidaklah luput dari Allah swt Allah swt itu apa suatu pun ya fa maatil kal kalimah mengkibali syaitan maka ditambahkan dari kata itu yang didengar tadi ya mengkibali syaitan Awil adami yaitu dengan berapa? Tisun wa tisuna kadbah Itu dengan 99 kedustaan. Watuda ukulluha finnas. Kemudian disiarkan, diberitahukan semuanya itu pada manusia. Fayusad dikunaha. Kemudian manusia itu apa? Menerkan. Itu orang yang datang ke dukun. Ya mereka apa? Membenarkan apa yang diucapkan dukun atau tukang sihir. kullaha Ya bisa babi tilkal kalima mu'ah, dari ucapan yang di ya diperdengarkan kemudian kesesuaian hadis ini terhadap bab bahwasanya di dalamnya terdapat rot alal musyrikin yaitu tadi sama ya dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya fa halul malaika maka sungguhnya bila ini adalah keadaan malaikat ketika mendengar apa kalamnya Allah Subhanahu wa taala padahal apa ya malaikat itu adalah makhluk yang paling kuat ma'a minul kuwah. dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat dari kekuatan ulima diketahui ya an-nahula ya yajuz bahasanya tidak boleh tarfu syai'in minal ibadah itu malingkan sedikit pun ya dari ibadah lahum itu untuk para malaikat fakaifa biman dunahum maka bagaimana dengan siapa saja yang di bawahnya para malaikat tentu apa tidak pantas dan tidak layak jadi di sini apa Ya bahasanya seorang itu hendaknya mbak memurnikan ibadahnya, ya memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu Wataala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian ma Yushtafat minal al hadit, qala sharh al Allahu taala ma Yushtafatu minal al hadithi. Awalan al ala al Mushrikin al Ladin yabudun al Malaikat wa al Anbia wa salihina. Ya, yang pertama ya bantahan pada orang-orang musyrik yang mereka bah, menyembah ya kepada para malaikat ya kemudian para nabi dan juga orang-orang saleh. Artinya ini sebagai dalil bahasanya apa, bah, ibadah itu hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah Subhanahu wa tidak perlu ya kemudian dipalingkan atau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tandingan. Kemudian yang kedua ثانيا تعظيم الله سبحانه وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. yaitu ya yang kedua adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwasanya Dia Allah Subhanahu Taala adalah yang berhak untuk disembah ya semata tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian Salitan, itbatu uluillahi ala wa takallumihi bikalami yusma' Iya, kemudian apa penetapan ya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya Ya, dan juga penetapan sifat kalam. Ya, bahwasanya Allah berbicara dengan apa? Kalam yang yusma. Ya, yang didengar. Ya, ada saud, ya ada suara dan ada hurufnya. Ya, bukan kalam nafsi sebagaimana yang disangka oleh ya orang-orang ya asyairah mengatakan ibaro an kalamiyah apa an kalamillah atau hi ya orang-orang ya yang mengatakan itu adalah ungkapan kinayah dari ya kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ar-rabi'ah itbatus sihir wal kaha wal kahana wa inna sadaqal kahinu was sahiru fi ba'dil ahyan. Ya, kemudian yang keempat ya Ibtalus sihir yaitu pembatalan terhadap sihir wal dan perdukunan wa in sadukal kahin ya sekalipun kahin itu apa ya wasahir pada sebagian waktu itu ada benarnya tapi apa itu bukan sebagai dalil ya dari apa yang dilakukannya karena namanya juga mencuri berita dari langit ya sudah dibumbui dengan banyak kedustaan kemudian al khamis Ya, an al-ibarat bil ghalib al-kathir la bil nadir al ya annal ibrah ya jadi ibrah ya bahwasanya yang dianggap itu adalah kebanyakan bil ghalib al-kathir ya kebanyakan yang banyak bukan dengan apa yang sedikit ya jadi apa ghalibnya bahasanya dukun itu apa ya pendusta ya dukun itu pendusta kita katakan dukun adalah pendusta jadi enggak usah ragu ya enggak usah ragu ya maka ya tidak dibolehkan untuk mendatanginya atau menanyakan suatu hal kepadanya iya kemudian sebetulnya ya nggak apa-apa ya kita lanjutkan sekalian karena hadisnya lemah hadis ini nanti kita baca cepat siapa yang baca Ada yang... قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه او قال رعدت Raudatun shadidatun khaufan min Allahi azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahli samawati sa'iku aw kharu sujadan payuk yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu ra jibrilu fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada thumma yamurru jibrilu ala'l al malaikati kullama marra sima'in bisa main saalahul yeah. mala saalahu yeah, mala ika tuha mada koala robbu naya jibarilu payu kolu payakulu jibarilu koala al hakko wahual ali kabiru payakulu na kul kuluhum mitlu kuluhum mitla ma koala jibarilu payentahi jibarilu bil wahi ila haitu amrohum lau aiza wajalla iya ya kemudian beliau rohaimulata Taala mendatangkan hadis yang kedua yaitu an nawas min sim'an Dia ada yang mengkasrah huruf sin ya di situ ya Ibnu Khalid al kulabi sahabi jalil ya niwas min sim'an atau nawas min sim'an atau sam'an ya ada yang mengkasrah dari apa huruf sin ya kemudian apa beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Idza aradallahu ta'ala ayuhiya bil amr Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak ya mewahyukan dengan suatu perkara, takallama bil wahyi. Ya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Ya akhodat samawati min Ya maka ya akhodat, ya asobah, itu apa? menimpa ya kepada langit. Ya langit itu apa? rajfa, yaitu guncangan. Ya, itu wahyu itu adalah kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad ya pada nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhadati samawat itu apa asaba samawat itu mengena ya menimpa dari samawat yaitu langit-langit itu ya itu rajfa ya namanya rajfa itu apa ya guncangan ya au raqdah syadida atau guncangan yang sangat ya sama ini rajfa raqdah insya khaufan minallahi azza karena takut pada Allah Subhanahu wa taala Pak Sami ada di Samawat, Maka bila ya penduduk langit mendengar yang demikian itu, mereka apa pingsan, auhorusujada atau mereka apa ya kemudian tersungkur, sujud, ya pakaykun, ya maka menjadilah ya apa yang seperti itu awal manyarfa itu yang paling ya mengangkat kepalanya itu adalah siapa ya Jibril ya Alaihissalam di awal di sebagai apa khobarnya yakun didahulukan fa yakunu yarfa ra'sahu itu adalah siapa Jibril alaihissalam kemudian apa fa min wahyi bima arad kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepadanya ya dari wahyunya dengan apa yang dia kehendaki huma yamuru jibril alal malaika kemudian jibril melewati para malaikat ya kullama marra itu setiap kali lewat di langit sa'alahu malaikatuha yaitu para malaikat bertanya kepadanya ya madza rabbuna ya jibril apa yang diucapkan atau difirmankan oleh rob kita wahai jibril wa jibril qala al di apa yang dia ucapkan yaitu Allah firmankan adalah apa ya al yaitu kebenaran wa wal aliyul kabir ya sebenarnya dalam ayat dan dia adalah maha tinggi dan maha agung fayaqulun kulluhum mithla ma jibril maka semuanya mereka para malaikat mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril fayantahi Jibril bil wahyi maka ya selesai Jibril itu dengan wahyu ila itu ya kepada siapa ya, yang amarahullahu azza wajal ya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya ya memerintahkan pada ya yang Allah perintahkan kepadanya di hadis Nawas bin an, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang diriwatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya Ibnu Abi Hatim itu Abdurrahman ya Ibnu Abi Habi Hatim ya itu dan di dalam sanatnya terdapat kelemahan ya dan di dalam Goyatul Murid itu disebutkan ya sebab-sebab kelemahan ya sebab-sebab ya kelemahan ya sebab-sebab kelemahannya ah, di sini ya tapi kita baca itu nawas min siman bekas di ibnu khalid itu sudah baca kita baca kemudian apa rajufah itu sudah Jadi khaufan minallah li anna takhum minallah bima ju'ila min al ikhlas wal ma'rifah billah ya dari apa yang dijadikan padanya ya dari rasa jadi ikhlas itu apa awas yaitu indra wal ma'rifah ya dan pengetahuan pada Allah Subhanahu wa taala kemudian saiku so as -so yaitu al yaitu pingsan ya saat kemudian kharu ya sakot min a'la itu apa ya jatuh tersungkur ya wal muraduna in hattu bisujud yaitu jatuh tersungkur, sujud kemudian awala bin fadl khabar yakun ila haitsu amaluhullah Allah yaitu min sama ilal ard yaitu dari langit ke bumi kemudian makna ijmali lil hadis yuhbiru nabiullah an adhamati rabbih azza wajalla ini Nabi Wasallam mengabarkan tentang keagungan Allah SWT. Ya, bahwasanya Allah SWT, Ida takal lama bimasha min wahyi. Bila Allah SWT berfirman, ya, terhadap apa yang dia kehendaki dari wahyunya, Fa innahu yusibu samawati irtijafun wa kharokah syadidah. Bila Allah hendak berbicara, maka Allah menimpakan pada langit, itu apa, guncangan yang sangat Ya keras, sangat kencang. Ya, dikarenakan apa? Rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lima arifatihah bi Karena pengetahuan langit itu, ya akan keagungan Allah. Ini langit saja, apa? Mengetahui keagungan Allah. Maka bagaimana orang-orang ya, yang mengingkari mulhidin, orang-orang yang apa mulhid, ya mengaku tidak adanya Tuhan, ya dan semisalnya kemudian apa lancang, ya dalam meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ini langit yang besarnya, yang agungnya seperti itu saja apa? Takut ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sama'atil malaika ya fa idza sami'atil malaika maka bila malaikat itu mendengar kalam Allah azza wajalla alaihim. Ya, itu apa? Pingsan atau rasa takut wan hattu bisujud ta'dhiman lillah wa khaufan min ya itu apa kemudian mereka apa ya tersungkur sujud ya, sebagai bentuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Jibril yang ya, paling awal ya mengangkat kepalanya dari mereka safir wa karena dia yaitu Jibril adalah safir apa safir apa safir ya penghubung ya yang menyampaikan ya safir misalnya antum apa safir itu misalnya apa duta besar kayak nah, gitu kalau namanya safir antum nanti safir Indonesia di Saudi itu maksudnya duta besar Indonesia di Saudi maksudnya apa duta dari Allah Subhanahu wa taala itu yang menyampaikan dari Allah kepada para rasulnya ya fa yukallimuhullahu bima Amin min amrih Muna Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara padanya dengan apa yang dia kendaki dari apa dari amri itu perintahnya urusannya Tumma Jibril a ala malaikat samawat. Kemudian Jibril melewati kan dari langit ke bumi. Ya, ala malaikat sama fa aluna. Kemudian mereka para malaikat bertanya kepada Jibril, "Amma qala Allah?" Ya, dari apa yang difirmankan Allah? fayuji buhum Kemudian Jibril mengatakan pada mereka biqauli qalal haq. Ya, wa aliul aliyul kabir. Ya, fayakul mitlamakol. Kemudian para malaikat mengatakan semisal apa yang dikatakan Jibril. Huma yamdi di Jibril. Kemudian Jibril melanjutkan ya bil wahyi ya melanjutkan meneruskan wahyu tersebut tumayam di melanjutkan meneruskan bil wahyi fa yabluhu ila man ya ya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disampaikan kepadanya untuk disampaikan wahyu tersebut kepadanya maka kesesuaian hadis ini terhadap bab an Maafin nusus koblahu. Ya, bahwasanya di dalamnya apa? Maafin nusus koblahu sama. Ya, min bayan atau wa khawfil malaikah. Itu tentang agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga rasa takut para malaikat dan langit. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini sebagai bantahan orang yang ya siapa saja menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah. Malaikat saja yang paling kuat dari makhluk Allah mereka takut pada Allah. Bagaimana menyembah ya, kepada orang-orang saleh, ya, kepada para nabi, ya, meminta ya, untuk disampaikan ya, kepada Allah atau bahkan naudzubillah kepada pohon atau kepada batu dan yang semisalnya. Ini tidak layak untuk disembah. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis? Ya saya baca langsung. Arrodu alal musyrikin. Itu bantahan pada orang-orang musyrik yang mereka apa? alladzina tahadu ma'allahi alihah. Yang mereka menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala alihah sembahan-sembahan dari min makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya Allah. Kemudian yang kedua, bayanu adhamatillah jalla wa ala. Itu penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? wastiqaqihi lil ibadati wahdah. Hanya berhak ya untuk ya disembah itu Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian isbatu ya penetapan Allah ya takalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat kalam, Allah berbicara mata syaa kapan dia kehendaki, bima syaa, bima yasha, dan apa yang dia kehendaki, kaifa bagaimana yang dia kehendaki. Kemudian yang keempat isbatu uluwillah ala khalqihi yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, ulu dzat, ulu qahar dan ulu Ya. Qadir. Ya, ini ketinggian Allah Subhanahu wa taala sifat Ulu. Kemudian yang kelima Fadl Jibril alaihi salam, ya, keutamaan Jibril karena ya beliau alaihissalam yaitu membawa wahyu dari langit, yang membawa wahyu dari langit. Allah bisa dipahami. Adapun hadis ini ada ulama yang apa? Melemahkannya. Begitu pula dalam ta'lik ta saya dalam kolomufid Mufid yang dikatakan juga lemah. Ya, tapi faedahnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, kita cukupkan di sini wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bihsan ila yaumuddin wa tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.